Oke guys, kali ini aku SK Anbu akan mereaksi suatu musik video. Kalian tahu musik ini? Coba dengarkan musik ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini musiknya siapa? Yap. Mereka adalah Red Velvet dengan musik terbarunya yaitu adalah Russian Roulette. Oke, kita mulai dari awal ya. Russian Roulette. Oke, ini ada keranjang yang lewat. Sepertinya ini adalah suatu musik video dengan latar gedung olahraga ya. Karena banyak banget aku lihat seperti bola basket, terus pin bowling, ada raket tenis, ada buku. Ya, buku dan satunya yang kuning-kuning ini bola. Oh ya, bola Teletubbies, Teletubbies ya, Teletubbies lala. Video ini diawali seorang teman dari Red Velvet itu melempar bola lala kepada temannya sendiri. Dan teman ini ketakutan yang pasti ya. Apakah musik video ini tentang pembulian? Ya ada kemungkinan itu ya. Ini burung gagak ngapain di sini, anjir? Oke, ini bola tenisnya jalan-jalan sendiri ya. Naik turun terus. Ini mungkin ada hantunya sampingnya kali ini. Aduh. Ngeri ya, ngeri banget ini videonya. Ini apaan temennya dorong temennya sendiri ini? Ini ekspresi muka begonya kelihatan ini actingnya. Coba lihat didorong kayak gitu. Iya, terlihat jelas ya. Dari gambar ini ya, kalau teman yang mendorong tadi itu mengikuti kartun dari kucing dan juga tikus ini. Oke, temennya sendiri kasih sereal mur dan baut. Tetapi kalau perusahaan membuat sereal dengan ide ini, bakal booming sih kayaknya sih. Like, 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 like.
Ini apa lagi? Kulkas ditaruh di atas kepalanya temennya sendiri. Aduh, aduh, aduh. Musik video yang ngaco, tapi unik sih. Unik, unik. Ini ada lagi temennya, dua orang dorong orang ke pinggir jalan dan hampir ditabrak sama mobil. Ya mobilnya juga aneh sih. Ngapain juga di trotoar jalannya? Eh mobilnya bagus banget ya. Mobil apaan ya? Iya, kulkasnya jatuh ke atasnya temennya sendiri. Iya, ini lagi temennya lagi baca buku, disiram bola sama di smash pakai bola tenis. Benjol kali itu ceweknya. Kasihan juga ya. Iya, lemarinya didorong. Ada temennya lagi buka locker. Video apa ini? Iya lagi ini dorong pakai piano. Aduh. Ini gagak ngapain lagi di sini? Oh iya, gagak kan lambangnya dari sekolah. Kamu tahu pasti maksudku. Aku yakin kamu ngerti maksudku. Aku yakin. Oke, kalau ngerti aku akan kasih clue. Apa itu sekolah dengan lambang gagak? Ini dia. Oke, udah berakhir Russian Roulette dari SM Entertainment. Bentar dulu, SM Entertainment kan itu entertainment club dari Shinyo Shide ataupun Girl Generation dan Suju. Apa itu Suju ya? Su Iya ya, Susu Junior ya. Oke okay guys, ya itu dia reaksiku terhadap video yang cukup unik ya dari Red Velvet. Dan seperti biasanya aku cuman mau nitip pesan buat anak-anak ya ataupun orang yang belum dewasa. Intinya dalam video ini ingin menunjukkan kalau jangan kebanyakan nonton kartun.
Ya kalau kebanyakan film nonton film kartun ya seperti itu kelakuannya. Tonton berita atau tonton yang penting-penting walaupun membosankan itu cukup baik untuk pengetahuan kita, knowledge. Oke, gitu aja dari gue guys, dan terima kasih udah menonton video reaksi ini, and then gue SK Anbu seperti biasa mengucapkan salam Anbu, the Nagger watch and book ataupun anak nonton dan buku. Peace out, bye.